teman-teman di sini kalau kita udah buka aplikasi CapCut kita klik aja di bagian proyek baru setelah itu kalian pilih foto kalian tambahin satu foto yang udah kalian siapin sebelumnya kalau udah kalian klik tambah di bagian bawah lanjut langkah selanjutnya di bagian ini kalian klik akhirannya dan kalian klik hapus setelah itu kalian geser lalu kalian pilih menu format kita pilih formatnya yang 9 banding 16 Oke langkah selanjutnya kalian tinggal samain foto kalian, samain kayak format Kalau seandainya nggak sama bisa kalian samain dengan cara kalian potong ataupun kalian zoom Kalau udah kalian ke depan lalu kalian klik menu overlay di bagian bawah Klik tambahkan overlay, klik video, masukkan video mentahan yang udah disiapin sebelumnya Klik tambah Nanti untuk link download video mentahannya bakalan aku taruh di deskripsi Jadi nanti tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian download aja ya guys Oke, lanjut kalau udah di bagian ini kalian bisa klik menu gabungan yang ada di bawah dan pilih yang namanya filter. Kalau udah kalian tinggal klik tanda centang aja. Langkah selanjutnya, kalian klik foto kalian, kalian tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahan yang udah kita masukin sebelumnya. Kalau udah sama, kalian tinggal klik video mentahannya, kalian zoom aja samain kayak kanvas. Nah guys, di sini bisa kalian lihat tata letak teks lagunya berada di atas. Sebenarnya ini tuh bisa kalian pindahin kalau kalian mau pindahin ke bawah ataupun agak sedikit pinggiran. Tinggal kalian klik aja video mentahnya dan tinggal kalian geser aja ya guys. Kebetulan yang aku di sini nggak mau aku pindahin, jadi tetap aku letakkan di sini ya teman-teman. Kalau udah kita klik kembali dan klik kembali, langkah selanjutnya di bagian ini kita pilih menu filter, kita klik yang permulaan, kontrasnya kalian atur kurang lebih menjadi 30-an ataupun 35, kalau udah kalian klik sesuaikan Nah di bagian sesuaikan ini Bakalan kita atur lagi untuk filternya Kita tambahin manual ya guys Oke pertama kali kita klik kecerahan Di kecerahan bisa kalian turunin menjadi Min 8 Di kontras kalian klik bisa kalian atur menjadi Min 2 Di saturasi bisa kalian atur menjadi 4 Di cahaya bisa kalian atur menjadi 29 Di pertajam bisa kalian atur menjadi 5 geser lagi disorotin disoroti bisa kalian turunin kontrasnya menjadi 2 min 21 di bayangan bisa kalian atur menjadi kurang lebih min 9 Oke kalau udah di butiran ini kalau misalkan kalian mau pakai kayak efek drain gitu bisa kalian pakai kalau kalian nggak mau pakai juga bisa di sini yang aku nggak aku pakai jadi aku nolin aja ya kalau udah kalian langsung klik tanda centang aja Oke okay guys, di bagian ini klik kembali dan klik kembali. Langkah selanjutnya di sini udah selesai untuk tutorialnya, bisa langsung kita simpan. Simpan aja langsung dengan cara kalian klik yang di bagian atas yang ada tulisan 1080p. Kalian fullin resolusi dan tingkat bingkai lalu kalian klik tanda panah. Di sini dia ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung tersimpan di galeri kalian. Oke okay guys, jangan lupa bantu klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah untuk like, komen, serta share videonya. Thanks for watching guys. See you next video. Bye bye.